DNA! DNA! Kamarnya lebar, kita bisa main ice skating di sini. Bola, nggak bisa main bola. Oh, ada ruang makan sendiri. Ada meja makan di kamarnya ya. Ini bu ceritanya ala-ala. Oh bisa, coba lihat ada meja makan. Jadi kayak zaman dulu pengennya gini, aduh pengen nih kayak di hotel gitu. Kan punya kamar pengen kayak di hotel. Oh iya kan di hotel. Ada breakfastnya iya, langsung. Tapi nggak pernah dipakai. Ya iya bangun tidur ke depan dong. Ya, masa kalau di rumah tidur terus makan di kamar juga anti sosial sama keluarga ya kayaknya ya. Kayak White House ya? Iya, semacam istana. Selamat pagi. Hai pemirsa. Kali ini saya dan Mumu berada di rumah siapa? Rumahnya Astrid Kuya. Astrid Kuya itu istri dari Uya Kuya ya. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol sama Astrid. Kalau Uyanya kayaknya lagi kerja deh. Oh, jadi ada Astrid, ada anaknya juga kali ya. Mereka serumah kan? Astrid sama anaknya? Sama Uya? Iya. Iya serumah. Kita yang gak serumah. Kita beda rumah. Kita beda keluarga juga. Oke? Yuk kita masuk ya, kita lihat. Bukannya mau numpang makan di sini. Jangan suka salah paham. Orang-orang suka numpang makan. Pagi-pagi numpang sarapan. Enggak. Tapi kalau ditawarin, tentu kita terima. Kita berdoa sama orang-orang. Bismillah. Tawarin makan. Amin. Assalamualaikum. Tidurnya dari Ahmad. Aduh, ini ya Allah, sampai luka ini aku. Sampai lecet. Iya. Assalamualaikum. Sarapan belum? Assalamualaikum. Aku masuk Korea kali ya? Jangan-jangan gak ada orang. Oh dia suka Korea-Korea iya. Juga. Oh coba. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Mbak Annyeong. Apa kabar Mbak Annyeong? Oh bukan Mbak Astrid ya. Bukan Mbak Annyeong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar sayang? Aku baik. Kamu apa kabar? Baik. Yorobun. Yorobun. Cinggu ya. Aku berasa kayak di show ya. Kita pengen bertamu loh, bukannya mau nebeng makan sarapan, bukan loh. Enggak loh. Kamar mandi? Enggak, bukan. Kita pengen ngobrol-ngobrol, boleh kita boleh, boleh, silakan ya. Tapi aku bawa sejuta. Gapapa. Lebih dari sejuta malah. Tahan dulu, lima ribu. Banyak banget, jutaan. Gapapa ya, muat ya rumahnya ya. Muat, alhamdulillah muat. Ayo mau masuk enggak? Kenapa? Oh iya bisa ternyata. Silahkan Bu. Chandelier, ya. Ada foto keluarga, ada foto. Aku suka deh ini konsepnya yang lebih rapi, pakai tuxedo, pakai baju malam. Tapi ada ceritanya itu. Oh ada apa? Jadi pas ketika aku suruh dia pakai tuxedo, ini kan rapi banget nih. Dua cowok ini nggak betah. Oh nggak betah. Mereka malah suamiku bilang begini, kenapa sih harus pakai jas? Kayaknya nggak bukan diri gue. Kenapa nggak foto keluarga itu sesuai yang sesuai. Family banget dia bilang. Makanya omongnya semuanya gitu. Oh. Makanya apa sih cepetan? Aku kira mau juga dirayunya ya, apa? Kan biar kayak ya rayunya ikut rayunya, aku. Okay. Aku bilang gimana sih kan rumahnya udah kayak gini terus masa lu mau masukin apa fotonya terlalu aneh kayak gitu? Ini kan konsepnya udah vintage, udah American classic. Terus masa fotonya pakai rambut merah, pakai jaket jeans kan? Iya. Tapi cakep loh. Tapi nah ini kalau yang ini lebih pilihannya. Iya lebih Uya nih. Ada kucing lagi, kucingnya ikutan. Iya, tapi sedih. Kenapa? Yang kucing yang di depan after pemotretan 2 minggu kemudian yang dipegang cinta 2 minggu kemudian meninggal. Oh sakit. Sakit. Jadi ternyata kita ya namanya kucing nggak bisa ngomong ya. Iya. Kalau bisa ngeri ya. Kita nggak tahu dia sakit atau ya habis pemotretan udah lemes, soalnya 2 minggu kemudian mati. Oh. Jadi ini setiap kali aku ngeliat ingat ini, aduh. Iya. Tapi kalau yang satu lagi masih ada yang satu lagi, makanya kayak kaget ya. Siapa yang pegang gue? Apaan sih? Gitu. Di situ banyak piala-piala, ini boleh lihat nggak? Iya. Pialanya banyak banget. Boleh dong. Oh my God, aku boleh nyolong satu nggak sih? Jadi kira-kira sebanyak itu. Coba kita mulai dari sini. Kalau ini apa nih?
Oh ini piala sih. Dari keluarga ya, Super Dad. Kalau ini waktu Uya, jangan salah suamiku boleh-boleh kayak gitu suka jadi pembicara di kampus. Oh iya, oh pasti dong kan. Public speaking-nya, oh dia jadi pembicara. Ya, ini di Singapore, Expo, STI Perbanas. Oh, okay. Pembicara di mana lagi tuh? Ada talk show The Golden Way jadi pembicara. Iya, yeah, okay. Ini apa sih? Maranatha. Oh, itu kayaknya pajangan deh, mau taruh aja ya. Kita pengen lihat yang di sebelah situ. Boleh. Ini ada Cinta, hai. Hai dulu dong. Oh, dia lagi latihan ini, hai. Kita salaman dulu dong. Kita ganggu kamu salim dulu sayang ya. Gak apa-apa kalau. Ini tante Momo. Anjong halo. Jangan dia yang bener kan. Salam banget sih. Mbak, kita nanti pengen dengerin kamu main itu. Tapi aku pengen nanya dulu. Boleh. Ini piala apa aja sih? Sebutin mah. Lo mau ketawa. Uya pernah dapat piala kucing. Orang kan kelihatannya keren gitu. Piala-piala. Ternyata emang sih ada piala Panasonic World. Ada banyak. Ada 3. 1, 2, 3. Terus ada macam-macam. Tapi sebenarnya piala yang asli yang Panasonic alhamdulillah Mas Uya tuh udah sekitar hampir 8. Tapi banyak di apartemen ditaruh. Jadi oke. Sisanya. Nah, dia berteman dengan piala-piala kucing. Kucing gua menang kontes, Bu. Oh, kucingnya tuh memang disiapin untuk kontes. Betul. Jadi aku punya istilahnya kayak breeder. Jadi breeder buat nyiapin kucing-kucing aku kontes dan ini piala-piala mereka. Jadi kalau nyiapin kontes itu ngapain aja dia harus boleh apa? Pakai baju. Enggak. Kontesnya itu harus kayak bulu. Oh, bulunya besar, bagus. Okay. Perfect di muka. Oh. Makin pesek makin mahal. Oh, gitu. Tuh kan enggak semua yang pesek enggak bagus loh. Makin ya, pesek makin nilainya 10. Kita ikutin kontes aja ini tinggal kurang bulumu. Kamu bisa meong-meong enggak? Oke. Terus apa ke lebaran kuping, telinganya juga, telinganya harus kecil, hidung harus kecil. Jadi sering ikut, terus satu keluarga pergi. Kalau misalnya if the cat goes on a competition, yes, whole family goes. Semua. Karena udah bagian dari keluarga juga kali ya. Betul. Kita duduk boleh ya? Boleh dong. Aku suka ngeliat di media sosial, kalian suka jamming gitu kan? Sini. Oh iya, sini. Nah. Tapi kalian kita ini terinspirasi main saksofonnya dari boyband Korea loh, Teh. Oh gitu, ya, awalnya si karena boyband Korea. Iya, dari boyband BTS. BTS. Iya, dia dia juga main saksofon. Jadinya iya, kan? Aku terinspirasi. Oh. Iya, aku juga kalau ngelihat dia yang dari BTS itu aku sempat pengen. Aku nggak tahu BTS itu. Nanti aku Google dulu deh. Aku tahu Sonita. Enggak, aku tahu Bimbo. Ada anak bertanya, aku tahu banget. Kamu main lagu apa? Oke, aku mau waktu aku lagi sama papaku di Instagram tuh Somewhere of the Rainbow. Sama nyanyi satu. Perlu aku nyanyi. Aku enggak usah ya, aku lagi serak. Oke, Cinta, aku pengen denger. Awalnya aku kan terinspirasi, terus aku iseng-iseng lewat YouTube kan, wah kayaknya keren ya, aku tonton kan. Terus aku minta papa untuk beli saksofon, tapi harganya sangat harganya emang benar-benar segitu, terus mahal, terus kayak pas papa kaget, hah? Terus papanya kaget, kayak bener, iya. Soalnya ini kelihatan spesial banget ya kayaknya. Iya, ini spesial, ini kayak sistem 67, jadi ini kayak special edition, jadi ini hanya 50 di dunia ini, jadi aku dapet. Oh, wow. Ada tanda tangannya juga. Kamu dari tantangannya siapa sih? Red ya? Iya, Red Osby. Jadi kamu ngelihat yang ini, terus kamu minta yang ini. Iya, terus kamu seriusin yang penting aku gitu serius, kan? Iya. Terus kata papa bener, kalau kamu mau, papa beliin, tapi kamu harus bener mainnya. Jadi aku mainnya serius. Hebat banget kan, saksofon gak gampang ya? Gak gampang. Jadi awal-awal emang. Waktu awal-awal aku nyoba juga, 5 jam aku gak bunyi tuh. Iya, aku bisa. Nah, kamu waktu awalnya langsung bisa, langsung ini atau juga awal-awalnya aku emang kesulitan, tapi waktu aku dilatih sama
sama temannya papaku. Pokoknya dia kayak latih, coba tiup deh. Aku tiup kayak nggak ada beberapa menit, aku bisa. Oh bisa, oke. Okay. Ah, kok bisa gitu? Memang ada bakatnya, emang harus kayak gitu kan? Emang sebenernya orang tua nggak bisa mainnya. Beneran Bu, aku coba 5 jam nggak, gimana sih? Nggak ada bunyi-bunyinya sama sekali. Kita tuh cuma bisa nyium kalau ada kuah bakso panas gitu, kita jago nyium itunya. Jadi kamu latihan tuh seminggu tuh bisa berapa kali sih? Sebenarnya seminggu aku bisa aja 3 kali, 2 kali. Tapi karena aku juga sibuk sama sekolah jadi ya, sekali doang. Kadang-kadang kalau aku lagi nggak ada apa-apa, aku main-main sendiri kayak jamming doang. Jamming sendiri. Apa itu salah satu cita-cita mau jadi saksofonis untuk band Korea atau saksofonis di sini atau gimana gitu? Main duet sama aku. Wah, kalau duet mah aku juga kejang-kejang kali. Tapi keren loh. Jangan kejang-kejang nanti tidak suara. Iya kan, siapa tahu kan? Iya. Kita doain deh, amin. Kita ngobrol lagi abis ini ya, jangan kemana-mana, tetap di sini.